Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat 1-7. Pada zaman Amraphel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidal Raja Goim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke Lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14, datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasason Tamar. Sebagai manusia yang hidup di tengah laju kehidupan penuh misteri, kita tidak dapat menebak apalagi membuat kepastian tentang satu atau dua peristiwa di masa depan. Kita hanya dapat memperkirakan dengan mempertimbangkan segala fakta yang sudah ada dan membuat perencanaan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan muncul. Inilah upaya pasti yang dapat kita lakukan. Namun masa depan selalu menjadi misteri yang penuh dengan ketidakpastian untuk ditetapkan. Lot pun harus menghadapi ketidakpastian atas pilihan yang sudah ia ambil berdasarkan penilaiannya di masa lalu. Wilayah yang ia pandang baik secara material ternyata tidaklah kondusif secara politis. Tentu saja, hal tersebut tidaklah bagus, entah sebagai tempat untuk menjalani hidup maupun untuk menjalani kegiatan perekonomian. Tanpa Lot sadari, ternyata wilayah yang ia pilih merupakan bagian dari kekuasaan para raja yang berniat untuk saling berperang. Perikop yang kita baca pada hari ini merupakan gambaran besar mengenai kondisi politis di wilayah hidup Lot. Terdapat raja-raja yang terpecah ke dalam dua kubu yang saling bermusuhan. Tempat hidup Lot pun menjadi target dari penyerangan di tengah peperangan tersebut. Tentu saja, hal ini tidak menyenangkan untuk diterima oleh Lot yang sebelumnya menganggap wilayah itu sebagai yang terbaik untuk dipilih. Sahabat Alkitab, tidak jarang kita merasa begitu bersemangat atas pilihan-pilihan yang kita tetapkan. Hal ini tentu tidaklah salah. Kita tentu perlu optimis dalam menjalani kehidupan dengan segala persiapan dan perencanaan yang sudah kita lakukan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Meski demikian, kita juga perlu menyadari bahwa jalannya kehidupan di masa depan tidak dapat terjadi sesuai dengan kehendak kita. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki kerendahan hati dan kesadaran diri untuk berserah di hadapan Tuhan dalam membuat perencanaan serta menerima kenyataan di masa mendatang. Hal ini diperlukan agar kita tidak mengambil keputusan hanya dengan menggunakan pertimbangan manusiawi. Hal ini jugalah yang akan mampukan kita menghadapi kenyataan di masa depan yang ternyata tidak sesuai dengan perkiraan atau keinginan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala misteri kehidupan yang terjadi tanpa dapat kami pastikan, tolonglah kami untuk selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan dengan setia, dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, bahwa hanya Tuhanlah kepastian di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memegang kami, Tuhan yang memelihara kami. Biarlah kami dapat melakukan yang terbaik, segala sesuatunya yang dapat kami lakukan, yang dapat kami upayakan. Dan biarlah upaya itu berkenan dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.